Salam Koi Lover, jumpa kembali dengan channel YouTube Vinata Teko Ivan Blitar. Oke, sahabat Koi Lover, untuk edisi kali ini kita baru pertama ini kita rilis yaitu produk karamel ya. Karamel body bulky ya, karamel. Karamel itu sekilas mirip seperti karasi ya, cuma tekstur kulitnya ada seperti jagung ya. Ada curi seperti jagung atau crown ya, crown ya. Istimewa seperti ini ringnya ring jagung ya. Karamel bodinya bulky ya, bodinya bulky. Karamel body bulky ya, karamel ya. Bukan karasi ya, untuk produk ini bukan karasi, tapi ini karamel ya. Karamel body bulky akan melengkapi koleksi-koleksi daripada sahabat Koi Lover ya. Sekilas tampak seperti kumuh, tapi ini nanti ringnya akan semakin gelap, semakin seperti jagung ya. Karamel seperti jagung ya. Karamel dan bodinya ini loh. Bodinya aduhai ya. Contoh kita akan mereview satu ekor aja ya. Yang sangat istimewa ya, ini yang paling bagus ini mas, nih ya pak ya, sales ya, istimewa sekali ya, sangat istimewa ya, karamelnya meliuk-liuk bodinya ya. Kita tambahi, mungkin bisa tambah satu ekor ini, fokusnya yang ini mas ya. Oke ini ya, ini karamel ya, bukan karasi ya. Karamel ya, bodinya aduhai. Untuk melengkapi koleksi daripada kolam sahabat Koi Lover ya. Karamel bodinya ini ya, bodinya yang spesial dua ekor ini ya. Nanti akan kita jual dengan harga sangat ekonomis ya, sangat ekonomis. Nuh, ponoknya ya. Kita jual dengan harga sangat ekonomis ya. Per ekor 250, dua ekor 350 aja. Kode 1, karamel pejantan, ukuran 35 cm. Super karamel. Body bulky. Kode 2, karamel ukuran 40 cm, berjenis kelamin betina, body bulky. Meskipun betina, bodinya enggak ini ya, enggak bulky, enggak buncit. Ukurnya juga bagus. Kode 3, karamel ukuran 38 cm. Pejantan. Proses pembuatan video kode 4 super karamel ukuran 37 cm pejantan, body bulky, ukurin bagus, istimewa untuk di kode 4 ya, karamel tunuk, bodinya padat. Jadi kalau untuk ikan polos ya, saya ulangi sekali lagi nih, kalau untuk ikan polos itu dilihat dari ukurinnya bos, ukurinnya bagus. Nah ini untuk bodinya juga bagus, jadi yang ikan polos yang dilihat itu ya, istimewa ini karamel, bukan cagoi, bukan juga karasi. Kita lanjut ke proses pembuatan video kode 5.
kode 5 mendapatkan karamel jumbo ya, ukuran 40 cm, jenis kelamin pejantan. Nah, ini semuanya rata ya, kualitasnya rata, bisa dibilang grade A nya ikan polosan semuanya, dari kode 1 sampai akhir nanti. Karena ini bodinya bagus, ukurannya juga bagus. Nah, ini mantep, pejantan ya, bodinya padat nih, tulangannya besar, jadi masih prospek untuk jumbo lagi ya ke depannya, prospek dibesarkan. Kita lanjut ke proses pembuatan video kode 6. Proses pembuatan video kode 6, kode 6 kita ada karamel super ukuran 35 cm ya. Ini pejantan, pejantan tulen, ini calon jumbo. Istimewa di bagian pukurinya dan juga bodinya, lagi-lagi ya kalau ikan polos ini. Karena ini sudah pilihan, jadi sudah dipilih, sudah disortir yang mana yang lebih cakep ini. Yang kita ada yang cakep-cakep. Di kode 6 kita mendapatkan super karamel ukuran 35 cm. Jenis kelamin pejantan. Istimewa, punuk, bodinya padat, ukurannya bagus, calon jumbo. Kita lanjut ke proses pembuatan video kode 7. Proses pembuatan video kode 7, kode 7 kita mendapatkan lagi karamel yang ukurannya 35 cm ya. Ini bodinya pakem-pakem ini. Kalau keeping untuk dijumbokan lagi cuma butuh, istilahnya butuh pakan yang enggak cukup banyak ya, pakan yang sedikit udah jadi jumbo ya, dirawat 1 bulan 2 bulan. Istimewa, ukuran 35 cm, bodinya bulky, ukurannya bagus, karamel, tergolong polosan yang sulit dicari ya, atau rare polosan. Istimewa, 35 cm pejantan. Kita lanjut ke proses pembuatan video kode 8. Proses pembuatan video kode 8. Kode 8 mendapatkan super karamel ya. Ini lebih super lagi ini dari yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya sudah bagus, ini super. Eski, super quality. Karamel ukuran 36 cm atau 35 up. Pejantan, bodi punuk, bulky, ukurannya istimewa, tulangannya besar, calon jumbo bosku, istimewa. Nah ini ya, ukurannya dari dekat ini, ukurin tuh sisiknya ini bosku, sisiknya ini istimewa, rapi ini. Di kode 8 ukuran 35 up pejantan. Kita lanjut ke proses pembuatan video kode 9. Proses pembuatan video kode 9. Kode 9 ini kita dapat yang paling beda ya. Sama-sama karamel tapi ini Gindrin bosku. Atau karamel Kinginrin ya. Kinginrin ukuran 35 cm pejantan. Bodinya bulky, Gindrinnya juga padat. Nah, meskipun gindrinnya padat, ini pukurinya enggak ketutup sama gindrin ya, istimewa ini kan ya. Calon super tadi kode 9, ukuran 35 cm pejantan. Kita lanjut ke proses pembuatan video kode 10. Proses pembuatan video kode 10. Kode 10 ukuran 37 cm ya ini ya, istimewa di kode yang terakhir. Ukuran 37, jenis kelaminnya 4 pejantan. Ini bodinya bagus, ukurannya juga bagus ini kan, ini kelihatan ya ukurannya ya. Ini yang paling akhir ini kodenya, kode terakhir dapat yang super. Nah untuk ini kok ada warna hitamnya mas, ini nanti bakalan muncul lagi ya, nanti bakalan pulih sesuai warna dasarnya, warna dasarnya coklat. Jadi nanti itu hanya sisik lepas, aman. Kode 10 atau kode terakhir, kurang lebihnya demikian ya video secara detail dari kami. Kalau memang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like,
Dan yang paling penting, dukung terus channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ikan terbaru setiap harinya. Terima kasih, salam koi lovers untuk persahabatan.